Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh kembali. Terima kasih kerana kejap nak butuhkan cap. Okey, terima kasih kerana kembali dalam rancangan Soplistik TV, siaran Soplistik TV. Okey, macam biasa ya, kalau dah nampak background macam ni, apalagi kita dalam rancangan report card. Okey, kita nak ulas sedikit tentang game pada minggu ini. Semalam ada game JDT bertemu dengan Melaka United, lebih tepat Melaka United bertemu dengan JDT bertempat di Stadium Hang Jebat. Dan malam ini penentuan perlawanan antara pasukan kedua dan juga pasukan ketiga Liga Super, iaitu Negeri Sembilan, akan menerima kunjungan pasukan Sabah FC di Star of Paroi. Derby Pantai Timur, Liga Super menemukan pasukan Terengganu FC bertemu dengan Pahang FC. Okey, kita cerita satu-satu-satu dululah. Perlawanan JDT bertemu dengan Melaka. Melaka sebagai tuan rumah berjaya mengikat kedudukan satu sama dengan JDT, yang mana JDT skor dulu dan kemudian dibalas oleh pasukan Melaka United untuk kedudukan satu sama. Tamat sehingga game satu sama. Kita nampak pada game tersebut yang JDT lebih menguasai. Macam biasalah, JDT ni kita tahulah, JDT lebih menguasai kedudukan ataupun lebih tepat menguasai permainan. Tapi ianya satu achievement, satu pencapaian kepada Melaka United. Bukan senang nak draw dengan JDT ni, dan ramai juga penonton yang datang. Itu satu fakta yang pasukan JDT ni akan menarik sokongan ataupun menarik audience, menarik crowd. Game yang kedua pula menemukan pasukan di tangga kedua, iaitu pasukan Negeri Sembilan FC yang menerima kunjungan pasukan di tangga ketiga, Sabah FC. Dua-dua tim ni tengah sedap sebenarnya ni, dengan syihan clean sheet 4 game berturut-turut. Dan pada malam ini satu keputusan yang agak tipis, nak kata tipis ke? Boleh kata tipis lah. Game pun sebenarnya memang bagi aku okey lah game ni, tak membosankan. Dua-dua tim berbalas serangan, di mana pasukan Sabah FC berjaya dengan gol tunggal dengan satu tandukan hasil sepakan percuma. Kiranya set piece bola mati dapat menewaskan Syihan yang agak kebal dalam 4 game ni. Tertewas juga Syihan akhirnya. First half kita boleh nampak di mana pasukan Negeri Sembilan yang lebih banyak mendominasi permainan, tetapi pada separuh masa kedua Sabah pula datang lebih banyak mengatur serangan. Tapi game ni bagi aku kira fair lah, kan, sedap jugalah nak tengok. Dan Sabah berjaya merampas kedudukan tangga kedua daripada pasukan Negeri Sembilan. So Sabah sekarang tangga kedua di belakang JDT. Kiranya Sabah musim ni okay, macam kau So game yang terakhir di antara kiranya yang menemukan dua pasukan Pantai Timur, derby Pantai Timur lah senang kata. Pasukan Terengganu FC bertemu dengan pasukan Seri Pahang FC. Pasukan Terengganu FC berjaya memenangi perlawanan dengan jaringan 2-1, yang mana boleh kata habis je game ni. Aku rasa Christopher Gomel ni, coach pasukan Seri Pahang ni, aku rasa akan dipecat. Tapi Malaysia dia guna term direhatkan selalunya lah, kan, wallahualam. Sebab dia pun telah, kita dah dengar rumor-rumor mengatakan yang malam ni game di antara pasukan Terengganu FC bertemu Seri Pahang ni adalah penentuan nasib beliau bersama pasukan Seri Pahang FC. Kalau kita tengokkan game tadi, Seri Pahang ni bukannya teruk sangat pun, kan. Cuma yelah, tadi ada satu peluang tadi memang betul-betul online, berjaya diselamatkan oleh Aris Fadilah, pemain pasukan Terengganu FC kalau tak silap aku. Cumanya pada malam ni aku agak kagum dengan goalkeeper daripada Seri Pahang FC. Bagi aku kalau tak ada dia tu, aku rasa ada kan 2-3 kali peluang yang beliau nafikan, terutama percubaan daripada Kepah Sherman. Kepah Sherman dapat merampas bola, laju dia bawa kan, one by one, not bad bye. Dan lepas tu dia pun berjaya menahan ataupun berjaya menyelamatkan sepakan penalti daripada Miki, sepakan pertama. Lepas tu kena retake pasal linesman mengatakan beliau keluar dulu sebelum Miki tendang. Wallahualam, kita pun nak tengok pun susah, agak susah lah daripada TV. Tapi memang nampak sedikit awal. So tendangan kedua berjaya di
hasilkan dan dijaringkan oleh Miki, eh, tenangan kali kedua retake. So kedudukan sekarang JDT di tangga pertama dengan 23 mata, manakala pasukan Sabah dengan 22 mata, tetapi Sabah lebih satu game. Pasukan Terengganu melonjak ke tangga kelima apabila yalah keputusan tadi 2-1. Kalau nak ceritakan untuk liga ni memang tak orang kata tak balance, eh. Ada yang 9 game, ada 10 game, ada 8 game, dah ada yang 11 game. Buat masa ni mungkin dia punya jadual tu, perlawanan tu tak sama sebab yalah masa awal musim ada yang tangguh sebab COVID. Yalah masa tu JDT pun tengah ada grouping stage untuk ACL. So sampai sini saja episod dari podcast pada kali ini. Nampaknya Sabah macam agak garang juga, agak boleh mencabar JDT. Aku harapkan ada pasukan yang boleh mencabar JDT, bukan kata tak nak JDT juara ke apa ke. Kita nak tengokkan cabaran, nak tengokkan liga tu lagi orang kata cabaran daripada tim-tim lain kan. Baru kita nampak Liga Malaysia ni, Liga Super ni bukanlah liga orang macam orang seberang kata, kan? Liga Super ni Liga Petani. Apa tu Liga Petani? Nanti second episode nanti InsyaAllah aku akan terangkan nanti, InsyaAllah. So pada hari Selasa nanti ada satu lagi game, Selangor akan menjadi tetamu kepada pasukan Melaka United. InsyaAllah pada minggu depan tak ada Liga Super pasal PLFA. Saya ingat PLFA pusingan kedua akan berlangsung kembali. Lepas-lepas itu baru ada game balik lah. So terima kasih like, subscribe, share dan juga komen Supersi TV. So teruskan sokongan anda kepada pasukan dan juga bola sepak tempatan. Jangan lupa pergi ke stadium. InsyaAllah sokong ramai-ramai pasukan anda, tak kira menang ataupun kalah. Kecam tu nombor 2, tapi teruskan sokongan. Selamatnya Harimau Malaya, sokong bola sepak tempatan dalam Malaysia. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you soon.